Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bertemu dengan saya lagi di channel Firdaus Ishak. Saya ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru saja menyinggah ke channel ni. Alhamdulillah, hari ini saya diberi sedikit rezeki dari sudut masa dan peluang untuk saya kongsikan kepada anda tentang masalah senggut-senggut. Okey. Yang mana benda ni benda yang simple. Tapi korang mungkin terlepas pandang, okay? So kalau korang nak tahu, korang kena stay tune sampai ke penghujung video. Kepada mereka yang belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan butang subscribe dan juga butang lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada mereka yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Tanpa berlengah lagi, jom kita layan intro ni dulu dan kita akan teruskan dengan pencerahan kita. Jom. So hari ini kita ada sebiji perdua kancil, yang mana masalah dia ketika dia bawa slow kereta senggut-senggut. Tapi bila dalam keadaan yang laju, dia agak okey daripada slow. Okey, so itu dia punya masalah. Jadi kita rujuk balik apa yang telah dia buat sebelum ni, sebelum jadi masalah tu. Okey, apa yang dia buat? Satu bulan lepas dia buat penukaran 3 serangkai, iaitu air filter, spark plug dan fuel filter. Okey. So, bila dia tukar 3 barang tu, kereta dia dalam keadaan yang normal. Selepas tu dia ada buat top overhaul. Okey. Yang paling baru dia buat top overhaul, yang mana masalah dia adalah berpunca daripada gasket head. Ha, maksudnya gasket head dia problem, dia tukar gasket head. Okey. Alright. So, jadinya bila kita dengar dia punya sejarah, apa benda yang dah dia buat sebelum ni, jadi kita cuba untuk check balik untuk buat pemeriksaan. Adakah betul yang dia gantikan 3 barang tu? Dan betul dia buat top overhaul. Jadi kita dah buka, kita dah buat pemeriksaan yang paling awal pada bahagian enjin dulu. Okay. Alright. So pada bahagian enjin dia, kalau kita tengok, dia memang dah buat top overhaul. Maksudnya memang dalam keadaan yang bersih. Tak ada nampak leaking-leaking dan condition barang-barangnya nampak baru. Okay, itu satulah, satu bab. Kita tolak tepi dulu cerita pasal top overhaul. Kita cerita pasal 3 serangkai barang-barang basic, yang mana memang biasanya kalau senggut kita akan detect 3 tu dulu. Itu benda yang paling basic. Spark plug, air filter dan juga filter petrol. Jadi bila dah buka macam ni, korang pun dah boleh nampak apa yang saya buka. Saya tengok dia punya air filter dan juga spark plug. Kat mana spark plug? Kat dalam lubang sana tu, korang nampak ada 3, 1, 2, 3 lubang. Itu adalah tempat di mana spark plug duduk. Okay. Lepas tu spark plug tu dicocok dengan kabel plug ni. So kalau korang nak buka, korang kena cabut kabel plug ni daripada spark plug, tarik keluar dan cabut spark plug tu. Untuk apa? Untuk kita kenal pasti sama ada spark plug tu dalam keadaan yang macam mana. Rupa luar tak melambangkan rupa dalam dia. Okey. So kita dah buka, kita akan tengok. Bermula dengan dia punya air filter ni. Air filter dia nampak dalam keadaan yang elok, tak terlalu kotor. Tak terlalu kotor. Adalah hitam-hitam sikit-sikit. Jadi kita tolak tepi dulu untuk air filter. Jadi ini adalah spark plug dia. Dia bagi tahu dia dah tukar dalam masa 1 bulan. Lepas tu, selepas 1 bulan tu, dia ada buat top overhaul. Okey. Jadi ini plug nombor 1, ini plug nombor 2, ini plug nombor 3. Macam mana kita nak kenal pasti nombor 1, 2, 3? Nombor 1 adalah plug yang paling dekat dengan timing bell. So yang dekat tepi dia ni, sini ginilah kalau saya buat anak panah tu, anak panah sini timing bell,
1, 2, 3. So, bila kita tengok kat bahagian enjin, sini timing bell, anda pandang ke sana, 1, 2, 3. Okay. Sebab apa? Kita nak tengok, kita nak tahu dia punya condition dia macam mana. So, saya ambil dulu 3-3. Ini, ini dan ini. Alright. Harap-harap korang boleh nampak eh. Agak-agak korang boleh nampak tak apa masalah pada spark plug ni? 1, 2 dan 3. Okey, tak apa. Mungkin korang tak nampak lagi. Saya akan tunjuk satu persatu lah. Okey, macam saya cakap, spark plug ni tak melambangkan luaran dia. Luaran dia ni memang kalau kita tengok body dia memang nampak baru eh. Memang nampak baru. Memang nampak baru. Macam ni ni minyak je ni. Tengok, saya lap hilang. Maksudnya dia memang nampak baru. Dia memang baru. Okey. Alright, jadi kita tengok plug nombor 1. Dalaman adalah yang bahagian sini. Korang nampak tak apa yang saya nampak? Okey. Tak apa, korang tengok dulu, nanti saya bagi tahu. Yang kedua, dan yang ketiga. So dari proses pembakaran spark plug ni, kita dah dapat kenal pasti masalah kereta tu senggut. Dia adalah berpunca daripada spark plug yang ini. Sebab apa saya cakap spark plug ini? Plug ni yang nombor satu, dia disebabkan oleh, kalau tengok bahan bakar, dia warna hitam. Bila warna hitam, bermaksud minyak petrol lebih. Maksudnya dia tak ada percikan api. Okey, tak ada percikan api. Tapi nombor 2 elok. Kau nampak kan? Yang nombor 1 ni hitam legam. Kau tengok tengah dia ni, hitam legam. Kalau tengok keliling pun hitam legam. Tapi plug yang nombor 2 ni elok. Plug nombor 2 ni elok. Tapi kalau kau orang pergi kepada plug nombor 3 pun sama macam nombor 2. Maksudnya kat sini, plug nombor 1 ni dia tak ada percikan api. Sebab apa? Okey, jadi saya kat sini lah yang saya nak explainkan. Sebab apa boleh berlaku dia tak ada percikan api? Korang kena tengok betul-betul eh spark plug ni. Korang tengok betul-betul spark plug ni. Sekejap eh. Okey, korang tengok antara mata dia dengan dia punya cangkuk atas tu, nampak ke jarak? Rapat eh. Bila rapat, macam mana dia nak menghasilkan spark? Macam mana dia nak menghasilkan api? Bila rapat macam ni, memang takkan menyala lah api dia. Macam ni memang tak akan menyala api dia. Jadi kalau korang tak percaya, kita tengok plug nombor 2. Korang tengok, korang nampak kan? Mesti kena ada jarak tau. Mesti kena ada jarak. Nombor 3, bukan saya nak cakap tipu, tapi korang tengoklah sendiri, ada jarak. Bila ada jarak, barulah dia akan ada hasilkan daripada cangkuk atas pergi ke mata dia ni, akan ada ada spark, ada api. Okey. Jadi untuk masalah dia ni, plug nombor 1 kita perlu settlekan, bukan tukar eh, bukan tukar. Kita cuba dulu. Kalau tak boleh, terpaksa dah tukar. Tapi kalau kata boleh, insyaAllah kita kena angkat dia punya cangkuk ni. Cangkuk dia ni kita kena pakai plier, angkat dia, songketkan dia balik, kasih dia berjarak antara mata dengan dengan dia punya cangkuk. Okey. Macam mana kita nak tahu dia punya jarak dia pula? Itulah. Kita ada sediakan ni filler gauge. Filler gauge ni tak kisahlah korang ada filler gauge ke, korang ada pembaris ke, apa benda yang benda yang nipis, nipis macam ni. Okey, lepas tu korang korang ukurlah. Korang ukur berapa tebal antara mata dengan cangkuk tu. Korang ukur, selitkan. Contoh eh. Nanti saya letak macam ni. Macam mana nak buat lah. Pijak lu pelanya je eh.
kita akan ukur. Ha, kita akan ukur macam tu. Lepas tu kita akan dia mesti boleh contohlah satu mata ni dua rupanya, dua lapis. Okey, contoh jarak dia tu kau nampak jarak dia macam mana jarak dia tu kau nampak tu. Jadi jarak dia tu bila kau pakai filler gauge ni, jarak dia pelat yang ni mesti sama yang ini dan ini. Okey. Ginilah contohnya kalau nak ukur. Jadi ketebalan kita ikutlah yang ini. Tu dekat sini 0.25. Jadi kau ukur yang ini pula. Ngam tak? Ni satu tangan susahlah nak ukur, tapi caranya macam tu. Kau ukur. Kalau sama, nampak? Dia kalau boleh ini dia akan lekat lah. Hai, susah lah satu tangan. Okey, yang ini, inilah yang kita nak buat ni. Korang kena jongkitkan dia selak filler gauge ni, ukur. InsyaAllah bila dah ada jarak, kereta tak akan senggut lagi. Okey, so cerita dia, masalah dia berpunca daripada ini. Jadi nanti kita cuma jengah bawah untuk bahagian fuel filter, penapis petrol. Kalau kata bersih, kita tak perlu buka. Saya memang kemungkinan besar adalah punca daripada pelat ni sahaja. Okay, kalau korang tak nak jarakkan sendiri, korang nak beli lagi pun tak kisah, terpulang pada korang, bajet korang, korang punya duit lah. Kalau kata saya boleh jimatkan untuk customer ni, kita akan jimatkan, kita akan jongkit dia. Okay, dah cantik. Sebab pelat dia baru. Okay, alright. Alhamdulillah, selesai sudah pencerahan tentang kereta senggut-senggut. Okay, yang mana bila kita tekan, kereta tu tak ada power lah. Senang cerita dia kurang power. Tapi dia benarnya tak terlampau rasa. Tak terlampau terasa. Tapi memang kita boleh rasa. Okay, so secara ringkasnya, benda tu benda simple aja. Kadang-kadang korang tak lepas pandang, pelat korang dah tukar, apa lagi, filter petrol korang dah tukar, filter korang dah tukar, benda basic korang dah tukar, tapi korang terlepas pandang untuk bahagian mata spark plug tu. Okay, jarak mata dengan cangkuk dia tu korang kena pastikan. Okay, sebab itu kalau rapat, jadi api tak ada. Sebab tu plug tu korang boleh nampak lah berbeza. Jadi kalau ada jarak, baru dia ada spark tu lah. Okay, so kepada mereka yang belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada mereka yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa untuk like dan juga komen di ruang bawah untuk penambahbaikan diri saya dan juga video akan datang. Share kepada rakan-rakan anda jika korang rasa video ini bermanfaat. Tak rugi pun kita kongsi ilmu sama-sama. Yang baik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang buruk datangnya daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap untuk video kali ini. Bertemu dengan saya lagi untuk next video. Assalamualaikum.